Hari ini tanggal 16 Oktober 2019 diresmikan tiket elektronik memasuki daya tarik wisata Tanah Lot. Acara peluncuran ini ditandai dengan pemukulan gong, tanda diresmikannya penggunaan tiket elektronik di DTW Tanah Lot. Usai meresmikan tiket elektronik, Bupati Tabanan beserta para pejabat meninjau langsung lokasi penerapan tiket elektronik di DTW Tanah Lot. Nama lengkap nih? Dewa Kedut Garbajana. Dari mana? Luar biasa ini. Ada kita kerjasama dengan BPD, jadi kita launching e-ticketing ini pertama di Bali, dan rencananya semua di DTW kita akan terapkan ini, karena ini betul-betul akan tebal dan transparan, efektif, dan efisien. Karena kita sudah dunia digital sekarang kan. Kalau untuk anggaran itu yang di... Kalau sekarang murni dibantu BPD ya, kita ya, murni program BPD. Karena BPD memang di menjadi apa namanya pilot project khusus untuk non tunai ini program beliau untuk BPD sendiri. Ya. Untuk ke depan bisa nggak? Kan sekarang masih membayar misalnya atau mungkin dengan kartu lebih tol seperti itu bisa nggak ke depan? Oh bisa banget. Itu kan hubungannya sama e-money ya. Itu sistem pembayaran aja. Itu bisa banget. Tapi sekarang kan kita step by step dulu supaya mereka paham tentang e-ticketing, bahwa semua udah by digital, jadi tidak manual lagi. Terus habis itu kita juga akan menerapkan sistem online, orang nggak perlu datang ngantri-ngantri pesen di sini. Tiba di sini khususnya travel agent bisa mempersiapkan jauh-jauh hari, mereka mau bawa tamu berapa, mau 100 orang, 200 orang misalnya, kita tawarkan mereka untuk tidak mengantre lah, lebih cepat, lebih baik kan begitu. Terus yang kedua, tentunya kembali kita akan lengkapi dengan gate ya, gate. Terus kembali lagi kita juga lengkapi mungkin, kalau sistem e-money itu kan sistem pembayaran aja. Itu biasanya kalau masyarakat sudah paham, mereka pasti bisa memakai e-money juga. Ya kita lihat deh, ini kan sekarang udah mulai ini, mudah-mudahan ada peningkatan yang baik lah. Ini ada pin bulet. Dengan kita berlakukan e-ticketing, harapan kita awal adalah satu adalah memberikan pelayanan kepada wisatawan, karena secara manual mungkin sudah kita akan tinggalkan, kita menuju ke elektronik. Salah satunya itu kita. Dan salah satu juga harapan kita lah, apa yang kita dapatkan kemarin dengan berlakukan e-ticketing, mudah-mudahan hasilnya meningkat.